Jadi itu dia marhaban ya Ramadan, satu slot khas kami berikan kepada anda sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini, dan terima kasih diucapkan banyak-banyak kepada Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud di atas sedikit pesanan kepada kita berkenaan dengan memburu takwa. Baiklah, sekarang kita nak ke Pulau Pinang. Ini cerita pagi di negeri Pulau Pinang, ada cerita berkenaan dengan konvoi sedekat jelajah Ramadan. Rakan saya Nurzatul Ikmal telah pun bersedia, silakan. Baik, assalamualaikum. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Hari ini 5 April 2022, RTM Pulau Pinang meneruskan sesi jelajah Ramadan selepas pelancarannya dilakukan di Angkasa Puri pada 1 April lalu dan telah diteruskan oleh RTM Perak pada 3 April lalu. Dan untuk pengetahuan semua, pada tahun ini RTM Pulau Pinang akan menyantuni dua golongan, iaitu pesakit buah pinggang dan juga pelajar-pelajar tahfiz menerusi program ziarah kasih dan juga majlis berbuka puasa. Dan untuk jika anda dapat lihat ketika ini sesi persiapan untuk membawa masuk barang-barang yang bantuan untuk dibawa ke menuju ke destinasi untuk memberi sumbangan sedang dilakukan oleh kaki tangan RTM Pulau Pinang sendiri. Dan saya juga difahamkan seramai 53 pesakit buah pinggang melibatkan 4 buah pusat dialisis akan mendapat manfaat menerusi sumbangan ini, iaitu pusat dialisis Bayan Baru, pusat hemodialisis Zakat Balik Pulau, pusat dialisis Serai Wangi Bukit Mertajam, pusat dialisis pertama dan pusat dialisis pertama Kepala Batas. Dan untuk pengetahuan semua juga, selepas selesai sahaja sesi sumbangan dan juga program ziarah kasih ini, jelajah Ramadan untuk negeri Pulau Pinang ini akan diteruskan dengan pemberian air balang dan juga buah kurma kepada orang ramai pada jam 5 petang nanti. Dan untuk anda yang punya kelapangan dan masa untuk datang, boleh hadir ke pekarangan Al-Hadad Group di pusat Bandar Bertam Perdana pada jam 5 petang ini. Dan pada ketika ini aktiviti dan juga untuk aktiviti terakhir menerusi jelajah Ramadan pada kali ini yang akan diakhiri dengan majlis berbuka puasa bersama dengan 30 pelajar Tahfiz Al-Hadad Group pada hari ini. Dan ketika ini acara pelepasan dan juga flag off sedang dijalankan oleh pengarah RTM Negeri sendiri, iaitu Puan Nur Fazilah Hashim dan Pengerusi Penang Tourist Center Datuk Syed Muhammad Mustazah menandakan kenderaan-kenderaan ini telah dibenarkan untuk berlepas keluar. Dan jika anda dapat dengar ketika ini, orang kata horn permulaan telah diberikan oleh tim ataupun pasukan-pasukan jelajah Ramadan pada kali ini, membuktikan mereka begitu komited dan juga bersemangat untuk menyelesaikan amanah yang telah diberikan. Jadi saya kira setakat itu dulu perkongsian daripada negeri Pulau Pinang. Kita kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih banyak Nur Zatul di atas laporan mengenai konvoi sedekat jelajah Ramadan begitu bersemangat. Ya, 2 tahun kita tidak dapat melakukan pelbagai aktiviti sempena dengan bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah pada tahun ini diberi lagi kesempatan untuk kita berjumpa dengan bulan Ramadan dan juga menyantuni ramai orang di luar sana.